Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Buanton. Di kesempatan kali ini Jejak Buanton mau ngajak pemirsa semuanya, sahabat online semuanya, menyaksikan bagaimana cara dokter di Taiwan untuk memijit kaki yang mati rasa pakai alat listrik, ya, maksudnya pakai listrik seperti itu. Ini sepertinya dokter ini pakai jeli, diolesin jeli, langsung ada alatnya seperti yang pemirsa lihat. Monggo. Buat pemirsa yang sudah menonton channel Buanton atau channel Jejak Buanton, Buanton ucapkan banyak terima kasih. Yang baru menemukan channel Jejak Buanton, monggo dikepo-kepoin. Matur sembah nuwun, doa Buanton selalu menyertai sahabat online semuanya dimanapun berada. Semoga kesehatan, keberkahan, keselamatan selalu mengiringi keluarga, teman-teman, sahabat online semuanya. Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin, amin, ya Allah, robbal alamin. Yang nak ke akong yo jo iten suan. Suan ke i ma? Suan tong ke i ma? Suan. Suan tong. Ta zo lu ta ka i yang ma ma bi bi se jiang zi. Oh, suan tong a. Hey. 要给医师看吗？哦，这个不可以。让阿公过来给医师看。这个不可以随便干哈。哎，随便。过以后才能才决定。哦。看适不适合他打。哦，是这样子。哦，好，谢谢。Nah, sedulur, itu tadi cara dokter Taiwan untuk mengobati atau memijit bagi para pasien yang gagal ginjal atau cuci darah yang merasakan telapak kakinya mati rasa. Inilah cara dokter Taiwan membantunya. Oke sedulur, matur sembah nuwun tontonannya, like, komen, dan subscribe-nya. Lemah garing, lemah teles, jenengan paring, mugi Gusti Allah yang membalasnya. Akhir kata wali taufik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video berikutnya.